Sebanyak 112 orang siswa dan siswi SMA Pertiwi 2 Kota Padang, peserta didik ke-12, menggelar acara perpisahan sekolah mereka di salah satu hotel di Kota Padang. Acara ini mengangkat tema pelepasan peserta didik ke-12 generasi milenial dalam berbagai pesan dan petunjuk untuk menghadapi dunia industri. Pada tahun ini, Pertiwi 2 meluluskan sebanyak 112 orang siswa kelas 12 tahun pelajaran 2018-2019. Sementara untuk penerimaan siswa dan siswi Pertiwi 2 di perguruan tinggi negeri, pada tahun ini juga terdapat peningkatan yang signifikan. Sebelumnya hanya 5 orang siswa, tahun ini terdapat sebanyak 15 orang seperti di IAIN, UIN Pekanbaru, IAIN Kerinci, UNP, dan UNAN, serta USU. Untuk membangkitkan rasa optimis para siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pihak sekolah mengundang masing-masing orang tua siswa yang lulus UMPTN. Untuk kedepannya, SMA 2 Pertiwi menargetkan minimal 40% siswanya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ketatnya persaingan antara sekolah di Kota Padang, SMA Pertiwi juga memiliki segudang prestasi di dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti juara tingkat Sumbar Nasid, futsal, dan pertandingan olahraga basket. Sementara itu, dalam acara perpisahan, peserta didik SMA Pertiwi 2 juga menampilkan berbagai kebolehan para siswa, seperti tari pasambahan, nyanyi Minang, serta membawa acara dengan bahasa Jepang. Kita mengadakan perpisahan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2018-2019. Dan kali ini kita sudah menamatkan sebanyak 112 orang siswa. Kemudian pada tahun ini, alhamdulillah, anak-anak kami yang lulus di SMPTN dibanding tahun 2018 meningkat. Kalau tahun 2018 kita cuma 4 orang, itu lulusnya di UNP. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.